Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Haji dan Jada di ya itulah. Gak usah pakai dua. Kan soalnya ini mau diupload di channel Haji dan Jada nih. Dan di sini ada teman gue yang namanya Tio. Halo bro. Oke, jadi kali ini kita mau naik kereta ya. Naik kereta bro. Sorry, Blora Jaya. Menuju Semarang. Semarang bro tadi. Sorry. Gue agak ngos-ngosan soalnya. Jangan-jangan itu. Oke, ini ekonomi 4 yang sana bro. Oke, jadi gue akan jalan-jalan cuman orang dua ke Purwodadi. Gue akan sampai tujuan dengan jam 19.32. Oke. Oke, iya, ekonomi 3. Oke, see you. Jadi ini dia ya kursinya. Gue ada di 2C dan 2D dan di sini ada Tio. Yo. Dan ini gue pakai kameranya si Tio ya. Dan ini handphone gue. Dan ini pemandangan dari luar, ini lagi di jam 18.03 ya. Dan nanti gue akan coba top speed. Anjay. Kereta bisa top speed ya. Ini ngomong kasar mulu dah. Dan ini ada itu ya, kantong gitu, dan sini ada plastik mayan bisa buat gorengan. Mayan guyon mulu dah. Dan di sini ya ngomong gitu dah. Di luar emang gitu. Di sini ada kayak apa ya, tempat buat itu, buat tempat minum lah istilahnya. Di sini ada juga ada dua, dan di sini ada colokan tentunya. Asik, mantap ya tuh. Jadi ini dia ya, ini gue ukuran 155 ya, 155 cm, dan masih ada legroom sekitar ya adalah 5 cengkalan lah. Dan lu berapa? Tinggi lu berapa? 163. Coba sama itu. Ya kalau lah. Ya 5 adalah. Oh, kalau punya gue tuh ya 5 lebih juga. Mungkin. Dan di dalam sini masih ada kayak kolong gitu loh. Dan di sini bisa naruh tas juga. Jadi aman. Tas lu hati-hati lo ya. Soalnya di samping situ mesti ada ya. Oke, kita akan nanti coba top speed kereta Blora Jaya ini. Oke. Let's go. OTW jalan bro. Gak kelihatan ya, mantul soalnya bro. Ya pokoknya gitulah. Yeay, udah mulai jalan. Oke, nanti ada video top speed ya di video channel aku. Oke. Jangan lupa subscribe juga. Dan bro Tio. Dan capek kayaknya dia. Oke. Oke, siap-siap top speed ya bung. 1, 2, 3. Oke, jadi udah mulai start speed. Anjay, masih 71 aja. Lumayan ya, 70 km. Oh, buka wheel. Wih, di 175. Mantap kali. Hah? Ternyata kuyuk. Yowis, makan cek wheel, gak apa-apa. Dia makan dulu aja. Iya, iya. Oke, udah mulai 79 ya. Mantap kali. Semoga aja aku kan soalnya ini GPS-nya hijau ya. Kalau kita pencet yang hijau ini tuh. Sinyal GPS bagus, sinyal kalau yang jelek tuh gini, yang buku gini, yang enggak ada sinyal gitu. Oke. Aja ya. Udah hampir 80 aja nih, wah, kok turun. Kali kita tunggu sampai 100 ya. Kalau kereta Blora Jaya ini nggak tahu sampai berapa. 150 ini apa ya? Garo ya. Atau numpak kereta sini kok. Sama aku juga. Baru kali ini juga aku lagi naik kereta lagi. Ini masih lagi kota Semarang dan masih 75 km. Thank you.
sosobat. Wah, oh, naik, mantap, mantap. 80 nih, Pak. Oh, wah, mantap. Untuk bawa 120 maksudnya. 180 terlalu kenceng. Jarak jauh 180 nyampe mungkin ya. Kalau jarak dekat mungkin maksimal 120. Guys, udah 93 aja nih. Ayo dikit lagi udah 100 ya. Luar biasa keren. Top speed. Oke. Tetap masih 90 ya. Lewati jembatan. Oke, masih di stabil di 90 ya. Melon dulu. Oke. Kita angkat dulu. Guys, jadi kali ini udah sampai kampung kesayangan gue. Dan di sini masih ada Tio yang masih pakai casing gue. Oke. Dan ini sepi loh, nih. Sumpah. Sepi di sana sampai sana tuh sepi, pokoknya di sini sepi lah, tenang, oi, anjay, pokoknya, ngawur, tio, is, oke, see you. Oke, guys, jadi kali ini kita lagi perjalanan jalan-jalan ya bersama keluarga dan kawan gue yang namanya Tio. Jadi ini gue emang dubbing sengaja biar suaranya lebih jelas ya. Soalnya suaranya audionya agak rusak yang di kamera gue. Gitu ya. Dan ini kita lagi perjalanan dari Purwodadi ke Gedung Ombo, Gedung Ombo ke Solo. Oke, ikutin aja. Stay terus ya broku. Sip. Oke, di perjalanan ini kita menuju ke Gedung Ombo dan ini menikmati suasana alam ya. Wah, ternyata indah sekali, Bung. Wah, keren banget. Pemandangannya indah, indah sekali ya pribadi aja. Oke, dan ini pemandangannya keren banget ya menurut gue. Ini gue juga sorry banget kameranya gue berdiriin, enggak gue miringin ya. Maksudnya enggak gue horizontalin, soalnya gue lupa, tak kirain tak buat story, ternyata mau tak buat. Oke, lanjut, ini adalah Gedung Ombonya, Bung. Dan ini keren sekali ya, sekali ya teman-teman. Ini keren banget. Dan apa ya, Gedung Ombo ini luas termasuknya waduk terbesar lah. Pokoknya keren banget sih. Yang belum pernah ke Gedung Ombo wajib kesini, keren banget. Dan ini kita lagi bersama keluarga dan di pemandangannya keren banget ya Allah, keren asli dah. Nyesel kalian nggak kesini deh, beneran serius. Kalian kalau pengen kesini ya pokoknya harus kesini lah pokoknya. Oke, kita lagi di Gedung Ombo ya guys dan pemandangannya sangat indah, melebihi bioskop, ya kan kawan? Ya. Dan panas sekali di sini, panas sekali ya tadi. Keren nih. Oke, lanjut, ini kita perjalanan menuju ke Solo ya. Dan ini kita melewati Gedung Ombonya tadi. Nah, jadi kita mau OTW ke
Solo ini. Ini sambil melihat pemandangan dan sambil melihat CBR 150. Anjay, mantap. Oke guys, jadi ini kita makan di sebuah mobil. Nih, kita makan di mobil dan ini kita makan nila satu berdua sama Tio. Dan ada yang di Tante, Om, Adik, sama Kong. Enak yo. Gimana ikannya? Oke, okay, kita makan dulu ya, Bung. Rasanya enak banget. Dan nasinya kebanyakan. Yang enggak habisin nasi ini. Oke, okay, see you. Boom. Guys, jadi kali ini kita lagi makan mie gacoan. Tuh. Dan oke, wede-wede ya, cuy. Cimi-ciminya banyak sekali. Di situ ada Kong, Yangti, Om sama Tante. Ini seng, demo seng apa? Seng setan, itu angel sama setan. Ya, 10 ribuan. Sini ada es teh dan tongci yang tidak disponsori. Ayo, ayo. Jadi kita makan dulu. Yo, mana? Kita makan di kamar. Oh. Makan ikan, nasi. Gue emang nasinya dikit. Sok diet, anjay. Dan dia banyak. Oke. OTW kamu, guys. Pak Tanta, kamu jadi gemuk nih. Alah, paling nanti kalau olahraganya juga itu kan olahraganya lebih kuat. Kamu guys. Jadi adalah nasi kucing. Minumnya sangat. Mau di mana mau? Wih, makan nasi goreng Pak Naryo. Rasanya sih bener sih. Udah beda rasanya banget. Seperti biasa kita makan di kamar. Ya, di sini ada nasi goreng tentunya dan telur. Ya lumayan lah, bisa dirasain kok. Peyo, enak gak? Terus seperti ini. Oke, selamat makan. Ciao. Yo. Ngoplok gue. Kampung ya berarti. Apa ya? Rumah. Ya enggak rumah sih, tapi selama di sini.
5.97. Dengan jadwal keberangkatan dari stasiun Ronggo tepat pada pukul 17.00.